أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mana dengan limpah dan kurnia-Nya. Bertemu kita pada hari ini untuk kita teruskan sedikit lagi perbincangan kita. Baik, masih lagi kita membincangkan ya, berkenaan dengan bab azan dan juga iqamah. Ya, pada minggu lalu kita telah melihat ya, bagaimana berkenaan dengan dalil pensyariatan azan, bagaimana di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawasanya azan itu adalah satu perkara yang disunatkan ya, kepada umat Islam tatkala untuk mendirikan solat. Nah, seterusnya kita lihat bagaimana pula sejarah ataupun permulaan pensyariatan azan itu sendiri, di mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim menunjukkan kepada kita bahawasanya azan ini telah disyariatkan pada permulaan ataupun pada tahun pertama hijrah selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang beriman ke kota Madinah. Tatkala mereka berada di sana, apa yang berlaku diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata ketika mana orang Islam sampai di kota Madinah, mereka berkumpul dan menantikan waktu untuk bersolat. Tidak ada cara yang diserukan bagi solat tersebut. Lalu suatu hari mereka berbincang tentang perkara itu. Sebahagian daripada mereka mencadangkan loceng digunakan sebagaimana loceng orangnya Nasrani, dan sebahagian yang lain pula mengatakan serunai ataupun trumpet digunakan seperti mana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu pula berkata, kenapakah kamu tidak menyuruh seseorang menyerukan solat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan serukan solat. Nah, hadis tersebut jelas yang menunjukkan kepada kita bagaimana azan itu mula disyariatkan. Dan kenapakah perihal ataupun masalah azan ini tidak pernah timbul tatkala umat Islam berada di kota Mekah? Kerana kita perlu ingat kembali bagaimana umat Islam ketika mana di Mekah itu belum lagi disyariatkan kepada mereka solat sebanyak 5 waktu. Itu yang pertama. Kalau kita lihat para ulama, walaupun berbeza pendapat berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kita tahu ketika mana berlaku peristiwa Isra' Mi'raj itulah waktunya di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan salat fardu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Nah, walaupun tarikh yang tepatnya diselisihi di kalangan para ulama tentang bilakah benar-benar yang berlaku, yang mana pendapat yang paling masyhur yang dipegang oleh ramai orang adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang bernama Al-Mansur Furi. Tatkala dia mengatakan bahawasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada tahun pada 27 hari bulan Rejab, setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah ataupun lebih kurang dikatakan lebih kurang dalam masa 18 bulan sebelum peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
ke kota Madinah. Nah, jadi kita tahu pertama sekali solat belum lagi diperintahkan ataupun diwajibkan ke atas umat Islam tatkala mereka berada di kota Mekah. Ya, bahkan seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ini, bagaimana pada asalnya solat yang diperintahkan ke atas umat Islam itu adalah dalam bentuk sunat, ya, maksudnya digalakkan, ya, tetapi bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukannya atas apa-apa sebab, ya, kerana penindasan dan sebagainya, maka tidak perlu bagi mereka untuk mendirikan solat tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, walaupun ya, walaupun solat itu telah diperintahkan ataupun diwajibkan kepada umat Islam lebih kurang setahun sebelum berlakunya hijrah, tetapi kita tahu bagaimana keadaan mereka pada waktu tersebut, iaitu ketika mana mereka berada di kota Mekah adalah dalam keadaan ya, mereka ini dizalimi, ditindas, ya, dan diseksa. Maka sebab itu belum lagi diperintahkan kepada mereka untuk mendirikan solat secara berjemaah. Nah, sedangkan tatkala mereka telah berpindah, ya, berhijrah ke kota Madinah, maka kedudukannya berubah menjadi berbeza. Pada tatkala pada suatu ketika dahulu yang mana mereka ini tidak mampu untuk menunjukkan keislaman mereka secara terang-terangan, ya, dikhawatiri akan mengundang kezaliman dan sebagainya. Tetapi tatkala mereka berada di kota Madinah, maka berubah keadaannya menjadi keadaan yang mana mereka ini menjadi golongan yang berkuasa, ya. Yang mana kita lihat bagaimana tatkala mereka telah berpindah ke kota Madinah, maka keseluruhan, ya, keseluruhan masyarakat ataupun orang-orang yang berada di Madinah pada waktu itu memeluk agama Islam, ya. Walaupun ya, kita tahu ada sebahagian di antara mereka yang mana mereka memeluk agama Islam itu secara berpura-pura, iaitu orang-orang munafik, tetapi kita katakan on paper semuanya telah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi kita katakan keadaan mereka pada waktu itu adalah keadaan yang mana mereka ini, ya, kuat. Ya, sebab itu kita dapat lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda telah hijrah ke kota Madinah, antara perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendirikan sebuah masjid. Ya, yang mana masjid itu terletak, ya, di tengah-tengah kota Madinah, ya, tujuannya supaya ianya menjadi apa? Menjadi pusat tumpuan, ya, masyarakat Islam di kota Madinah pada waktu tersebut. Jadi itu semua telah dilakukan, hanya sahaja satu perkara yang belum pernah dilakukan kerana belum pernah ada keperluannya, iaitu difikirkan cara macam mana nak memanggil orang untuk mendirikan solat. Nah, kita tahu memang tatkala Jibril alaihi salam, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita bincangkan pada bab sebelum ini berkenaan dengan waktu-waktu solat, bagaimana malaikat Jibril tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Nabi, ya, waktu permulaan solat, ya, bagi setiap waktu dan waktu akhirnya, ya, solat bagi setiap waktu tersebut, tetapi tidak diberitahu bagaimana untuk memanggil ataupun menyeru orang untuk mendirikan solat. Nah, hal tersebut berlaku ketika mana mereka telah berada di kota Madinah. Nah, dalam hadis yang disebutkan tadi, dia tidak menyebutkan bagaimana timbulnya perkataan ataupun bagaimana timbulnya lafaz azan seperti mana yang kita tahu pada hari ini. Tetapi di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan perkara yang lebih kurang sama, iaitu apa? Iaitu umat Islam ataupun para sahabat yang berada di kota Madinah pada waktu itu, mereka mula berbincang di antara mereka, ya, berkenaan dengan cara yang terbaik untuk memanggil orang untuk mendirikan solat. Ya, tatkala ingin mengajak orang untuk mendirikan solat ini, dia perlu kepada satu cara yang mana disepakati oleh semua orang, ya, difahami oleh semua orang. Maksudnya ketika mana orang dengar aja, orang dah tahu, okey, ini adalah panggilan waktu solat. Bila dengar aja, maka mereka tahu apa tujuannya, apa tandanya. Contohnya kalau dekat Singapura ni, kita kadang-kadang dia mainkan siren dekat atas rumah tu, kan. Ya, kadang-kadang untuk test apa semua. Nah,
Bagi mereka yang memahami, mereka tahu bahawasanya setiap bunyian apa ini siren ataupun semboyan tu, bunyi yang lain memberi maksud yang berbeza. Ya. Maka seperti itu juga, ya, tatkala ingin memanggil orang untuk mendirikan azan, maka perlu ada caranya yang tersendiri. Nah, lalu apa yang difikirkan oleh para sahabat ketika tersebut adalah yang bermain di fikiran mereka adalah menggunakan loceng seperti mana yang digunakan oleh orang Nasrani, ya, ataupun orang-orang Kristian sehingga pada hari ini pun, ya, ataupun menggunakan seruling ataupun trompet seperti mana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau di dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana salah seorang sahabat, ya, pada waktu itu lalu dia telah bertemu, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga para sahabat yang sedang berbincang itu. Lalu dia menceritakan bagaimana pada malam sebelumnya dia telah bermimpi. Ya, dia bermimpi dia bertemu dengan seorang lelaki yang memakai pakaian serba putih, ya, yang sedang memegang loceng dan juga seruling. Lalu sahabat ini dalam mimpinya itu dia telah bertanyakan kepada lelaki tersebut sama ada boleh atau tidak dijualkan kepadanya loceng ataupun seruling tersebut. Lalu apabila ditanya oleh lelaki di dalam mimpinya itu, apakah yang engkau ingin lakukan dengannya? Lalu dijawab oleh sahabat itu, aku ingin menggunakannya untuk memanggil ataupun menyeru orang untuk mendirikan salat. Lalu lelaki yang berada di dalam mimpinya itu lalu bertanya kepadanya, mahukah engkau kalau aku tunjukkan satu cara yang lebih baik daripada apa yang engkau ingin gunakan itu? Lalu lelaki tersebut lalu sahabat tersebut jawab, ya, aku ingin. Lalu diajarkan, lalu disebutkan kepadanya lafaz-lafaz azan seperti mana yang kita tahu pada hari ini. Lalu tatkala dia menceritakan, ya, mimpinya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menceritakan kepadanya bahawasanya yang mendatangi engkau di dalam mimpimu itu adalah malaikat. Ya, lalu lafaz azan seperti mana yang kita tahu, ya, dan seperti mana yang lazim kita dengarkan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, itu adalah lafaz yang diajarkan dan lafaz itu tidak pernah berubah sama sekali sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada zaman kita pada hari ini. Sedangkan tambahan perkataan as-salatu khairum minan naum, ya, ketika mana melaungkan azan bagi waktu subuh, nah yang itu sabit di dalam hadis, beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya. Dalam erti kata lain, lafaz azan yang kita dengarkan setiap hari, bahkan di antara kita yang melaungkan azan pada setiap hari, lafaz itu adalah sama seperti lafaz yang disebutkan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Nah, jadi berkenaan dengan lafaz azan, memang kita tidak menafikan, ya, dari mana asal usulnya, daripada mana datangnya, ya, dan ianya tidak boleh diubah sama sekali. Ya. Dan azan seperti mana ibadah solat itu sendiri, ya, ianya tidak sah kalau tidak dilakukan dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Dalam erti kata lain, tidak boleh untuk melaungkan azan dalam bahasa yang lainnya. Ya, begitu juga solat tidak sah, ya, kalau kita membaca bacaan di dalam solat itu bukan dengan ayat dalam bahasa Arab. Ya, sebab itu para ulama rahimahullah ketika mana mereka membincangkan hal tersebut, maka mereka membincangkan satu isu, iaitu isu berkenaan dengan berdoa di dalam solat. Ya, berdoa di dalam solat itu tidak dilarang, bahkan sebenarnya sangat-sangat digalakkan. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak kali menyebutkan kepada kita, ya, berkenaan beberapa tempat di dalam solat yang mana ianya merupakan mustajab doa, ya. Antaranya adalah sewaktu kita sedang bersujud, ya, dan keduanya adalah ketika mana kita berada di tahiyat akhir, di penghujung tahiyat akhir sebelum kita memberi salam. Ya, itu adalah dua di antara tempat
yang mana ataupun waktu di mana doa kita lebih mudah untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi persoalannya ya, ataupun perbincangan di kalangan para ulama adalah berkenaan dengan doa itu sendiri. Kerana doa secara umumnya boleh dibaca, boleh diminta, dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua bahasa. Tidak kira sama ada bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahkan bahasa apa sajalah yang kita rasa kita lebih selesa untuk berdoa dengannya. Bahkan kalau kita ada bahasa yang kita reka sendiri pun kemudian kita nak berdoa dengannya, silakan. Kerana apa? Kerana setiap bahasa yang kita kenali, semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tahu apa yang kita pohonkan, Allah faham apa yang kita nak ucapkan. Ya, itu maklum di kalangan para ulama, mereka mengatakan bahawasanya doa boleh untuk dibaca ya dalam apa-apa juga bahasa. Cuma persoalannya adalah ketika mana di dalam solat. Ya, sedangkan di dalam solat itu khusus ianya perlu di dalam bahasa Arab. Sebab itu ulama mengatakan kalau ingin berdoa di dalam solat, maka doa yang dilafazkan itu hendaklah dalam bahasa Arab. Tidak boleh untuk di dalam bahasa lain. Kalau diucapkan dalam bahasa lain, maka solat itu tadi langsung terus jadi terbatal. Kerana apa? Kerana telah menyebutkan perkataan-perkataan yang selain daripada bahasa Arab yang tidak sewajarnya dilakukan di dalam solat. Sebab itu ulama mengatakan bagi mereka yang ingin mengambil peluang ya berdoa pada waktu-waktu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam solat, tetapi kemudiannya dia tidak mampu untuk bertutur di dalam bahasa Arab, lalu apakah caranya? Maka ulama mengatakan caranya adalah dengan berdoa di dalam hati. Nah, itu sahaja satu-satunya ketika yang mana ulama katakan boleh untuk berdoa dalam hati. Selain daripada itu, doa hendaklah dilafazkan. Sebab yang berada di dalam hati sebenarnya adalah niat. Sedangkan yang dinamakan doa, permintaan itu dianya hendaklah dilafazkan. Apabila disebutkan dilafazkan, bukan nak dikatakan dilaungkan, ya, dipekik ataupun disebutkan kuat-kuat. Tidak. Tetapi maksudnya dilafazkan sehingga sekurang-kurangnya didengari di telinga sendiri. Tetapi solat itu ya diberikan special circumstance, ya exception to the rule. Kerana apa? Kerana waktu itu adalah waktu yang mana dimustajabkan doa. Kemudiannya kita tahu bahawasanya tidak semua orang yang mampu ataupun fasih untuk berdoa di dalam bahasa Arab. Yalah, kalau setakat doa yang mudah-mudah yang memang kita hafal, bolehlah ianya di dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita ada doa yang spesifik kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua di antara kita yang fasih untuk melakukan hal yang sedemikian. Sebab itu ulama mengatakan ya, kemudiannya apabila dilihat dilihat dari sudut yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya dia mengetahui ya sirrakum wa alaniyatakum, ya diketahui apa yang kamu lafazkan ataupun apa yang kamu tunjukkan dan apa yang kamu simpan, ya berdasarkan kepada ayat tersebut dan beberapa ayat yang lain yang menunjukkan hal yang lebih kurang sama, maka ulama menyebutkan ya walaupun di dalam solat itu ketika mana dia berdoa di dalam hatinya, Allah tahu ya dan Allah fahami tentang keadaan dirinya, kenapa dia tidak mampu untuk melafazkan doa tersebut. Sebab itu ulama mengatakan dalam solat exception to the rule boleh untuk berdoa di dalam hati ya kalau doa tersebut ya tidak mampu untuk dilafazkan di dalam bahasa Arab. Okey, balik kepada bab azan. Ya, kemudiannya seterusnya disebutkan berkenaan dengan syarat sah azan. Ya, syarat sah azan ni dia mudah, dia lebih kepada orangnya dan caranya bagaimana untuk melaungkan azan tersebut. Tiga syarat yang pertama adalah berkenaan dengan orangnya, ya, iaitu yang melaungkan azan itu hendaklah seorang yang lelaki beragama Islam dan mumayyiz. Ya, spesifik dekat sini disebutkan mumayyiz, tidak disebutkan baligh. Ya, mumayyiz maksudnya dia tahu untuk membezakan di antara yang benar dan yang salah.
Ya, itu adalah takrifan yang biasa kita pelajari berkenaan dengan mumayyiz di dalam hukum fikih. Mumayyiz secara dasarnya bermaksud seseorang yang mampu untuk berfikir dengan sendirinya. Ya, sebab mumayyiz ini dia berbeza dengan kematangan. Ya, kalau kematangan itu bermaksud dia mampu untuk berfikir ya, berkenaan dengan baik buruk, bukan sahaja sekadar dalam pada waktu itu, tetapi juga mampu untuk memahami segala ataupun lebih kurang kebanyakan consequence ya, yang berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan. Sebab itu kalau di dalam kitab-kitab fikih ketika mana disebutkan mumayyiz itu adalah orang yang tahu untuk membezakan antara baik dan buruk ya. Kemudian contoh yang diberikan adalah contoh yang mana pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dasar, yang basic, yang sepatutnya semua orang tahu ya. Antaranya kalau dulu waktu saya berada di sekolah, antara contoh yang diberikan adalah mumayyiz ini maksudnya orang ni sekurang-kurangnya dia tahu. Contohnya kalau dia nampak ya, cerik air yang sedang mendidih, maka dia tahu untuk tidak meletakkan tangan di atas cerik tersebut, kerana dia tahu meletakkan tangan di atas cerik tersebut akan mendatangkan padah. Itu yang dinamakan sebagai mumayyiz. Tapi kalau kita katakan matang ini dia bukan sekadar hal tersebut, tetapi matang ini maksudnya dia mampu untuk melihat sesuatu keadaan, kemudian dia cuba untuk memahami setiap yang mungkin berlaku ya, ataupun apa yang mungkin menjadi penyebab atau kesudahan bagi setiap apa yang dilakukan. Dan hal tersebut memang kita tahu ya, kalau kita letakkan bagi kanak-kanak ya, mereka mungkin belum sampai ke tahap tersebut ya. Sebab itu yang dinamakan adalah mumayyiz ya, kalau dalam kitab Fiqhul Minhaj ini disebutkan iaitu tahu membezakan baik dan buruk ya. Oleh yang sebab itu tidak sah azan yang dilaungkan oleh anak-anak yang tidak mumayyiz, kerana dia tidak kelayakan untuk melakukan ibadat dan tidak tahu memastikan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat balik kepada seluruh ibadah yang diperintahkan, antara syarat sah melakukan setiap ibadah itu adalah mumayyiz. Kerana mumayyiz itu menjadi salah satu daripada sebab pentaklifan ya, ibadah ya, iaitu salah satu daripada sebab ibadat itu diwajibkan ke atas dirinya, iaitu mumayyiz ya. Berkenaan dengan mumayyiz ini dia berbeza dengan baligh. Kalau baligh memang ulama menentukan ya, ada cara macam mana nak menentukan sama ada seseorang itu telah baligh ataupun tidak ya. Kalau bagi anak-anak lelaki ya, mereka mengatakan sama ada keluar air mani ataupun selewat-lewatnya adalah ketika mana dia berumur 15 tahun. Tetapi kalau mumayyiz ini memang ulama tidak meletakkan tempoh ataupun umur ya, umur minimum atau maksimum seseorang itu boleh dikirakan sebagai mumayyiz. Kerana apa? Kerana mumayyiz ini dia banyak bergantung kepada pendidikan dan pembesaran seorang anak tersebut. Maksudnya kalau seorang anak itu dibesarkan dalam keadaan yang mana dianya itu banyak berbicara dengan orang tuanya, kemudian dia banyak bersoal dan orang tuanya banyak menjawab semua soalannya, sehingga kan sampai dia memahami setiap apa yang disampaikan kepadanya. Nah, hatta walaupun anak itu baru berumur 5 tahun, maka dia boleh dikirakan sebagai mumayyiz kalau dia tahu untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi sebaliknya, kalau anak itu dibesarkan dalam keadaan ya, dianya ini dikurung di dalam rumahnya, tidak dihantar ke sekolah ya, tidak berinteraksi, tidak diajarkan ilmu-ilmu dan sebagainya, maka hatta kalau dia sampai umur 8 tahun, 9 tahun, tapi kalau dia tidak tahu apa-apa, maka tidak dinamakan sebagai mumayyiz. Nah, sebab itu berkenaan dengan mumayyiz ini dia memang ya, dia tidak ada jarak waktu ya, yang menunjukkan sama ada seseorang itu dah mumayyiz ataupun tidak. Tetapi mumayyiz itu adalah keadaan
akal ataupun ilmu yang berada pada pada dirinya. Nah, itu tiga syarat yang pertama berkaitan dengan orang yang nak melaungkan azan itu. Pertama, mesti lelaki. Kedua, mesti mumayyiz. Ketiga, mesti beragama Islam. Kemudian tiga yang lainnya ya, adalah berkenaan dengan azan itu sendiri. Ya, iaitu pertamanya tertib. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita azan itu hendaklah dilafazkan mengikut tertib seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Dia tak boleh nak diterbalikkan. Ya, tiba-tiba nak dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Alasannya apa? Tak adalah ustaz. Hari-hari lima kali sehari balik-balik laungannya sama, orang dengar pun jadi boring. Kita ubah sikit. Jadi orang dengar pun lainlah. Tak boleh. Kalau dilakukan juga maka hal tersebut ya, hatta kalau di kalangan para ulama ada yang mengatakan boleh sampai kepada berdosa. Kerana apa? Kerana mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah berturutan antara semua lafaznya, maksudnya tidak terhenti ataupun tidak terputus di antara lafaz-lafaznya, yang mana terputusnya itu adalah waktu batasan yang teramat panjang ya, yang lebih daripada yang dianggap normal. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana disebutkan berturutan antara semua lafaz, bukanlah nak kata muazzin tu bila dia melaungkan azan dia tak boleh nak tarik nafas in between. Boleh. Cuma maksudnya dia jangan sampai tiba-tiba dia dah sebutkan hayya 'alas salah. Lepas tiba-tiba senyap 2 minit. Sampaikan jemaah pun macam apa jadi? Tiba-tiba azan mati separuh jalan. Kan? Nah. Dia tidak boleh untuk terlalu lama. Ya, tetapi untuk sekadar mungkin beberapa saat untuk dia tarik nafas semula ataupun mungkin dalam keadaan-keadaan yang mana boleh terjadi, iaitu apa? Tercekik. Tengah laungkan azan ni tiba-tiba tekak kering agaknya kan, tercekik. Jadi terpaksa untuk minum air terlebih dahulu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama. Nah, kemudian yang keenam adalah menyaringkan suara. Ya, apabila azan itu adalah untuk memanggil orang untuk melakukan solat berjemaah. Nah, berkenaan dengan menyaringkan suara ini, kita perlu faham dan kita perlu lihat kepada konteks keadaan kita pada hari ini. Iaitu apa? Iaitu kita perlu lihat tujuan kenapa di antara syarat sah azan itu dinyaringkan suara. Ya. Sebabnya apa? Sebab seperti mana disebutkan apabila azan untuk solat berjemaah. Kerana apa? Kerana azan itu tadi tujuannya adalah untuk memanggil orang. Ya, untuk mendirikan solat berjemaah, untuk memberitahu orang bahawasanya telah masuk waktu solat. Kalau azan itu dilaungkan dalam erti kata dia perlahan sampaikan orang tak dengar, maka gugur ataupun hilang matlamat kenapa disyariatkan azan itu tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat pada konteks keadaan kita pada hari ini, ya, yang mana kita ada sistem pembesar suara, maka dimaksudkan dengan menyaringkan ini adalah supaya dapat semua orang dengar. Jadi pada hari ini muazzin ataupun bilal ketika mana melaungkan azan dan juga iqamah tidak perlu lagi seperti mana satu zaman dahulu. Ya, kalau satu zaman dahulu antara tujuan mihrab ni kan, antara tujuan mihrab ni sebenarnya adalah sebagai satu pembesar suara yang natural. Sebab tatkala muadzin azan menghadap kepada mihrab, kemudiannya suaranya itu akan terpantul di mihrab kemudian ke belakangnya. Ya, jadi dia menjadi satu sistem pembesar suara yang natural. Tapi macam mana pun muadzin perlu untuk meninggikan suara. Tetapi pada hari ini yang mana ada mikrofon, ya, dia jangan sampai kepada satu tahap ya, yang mana mikrofon dan speaker ni dah cukup kuat. Kemudian apabila ditambahkan dengan suara yang berdempik ataupun dipekik, ya, maka dikhawatiri ianya itu akan menjadikan, membuatkan bunyiannya itu ataupun laungan azan itu menjadi desibel dia menjadi, dia menyakitkan ya, telinga orang-orang yang mendengar. Sebab itu tatkala kita melihat ya, di dalam kitab-kitab fikih mereka menyebutkan ya, syarat sah
azan itu adalah untuk dinyaringkan suara. Perlu untuk kita fahami sebab kenapa disyaratkan untuk menyaringkan suara dan apakah sama ada syarat untuk menyaringkan suara ini masih berlaku lagi pada hari ini. Tatkala kita membicarakan keadaannya di masjid yang mempunyai alat pembesar suara. Maka jawapan saya adalah kita telah dibantu ya oleh teknologi, oleh peralatan-peralatan ini. Maka yang dimaksudkan tujuan untuk menyaringkan suara itu adalah supaya orang semua dengar. Jadi apa jua cara yang kita gunakan, asalkan orang mendengar, ya, orang dapat dengar, ya, azan telah dilaungkan menandakan bahawasanya telah masuk waktu azan di Singapura, maka tercapai matlamatnya, ya, dan telah memenuhi syarat yang diletakkan oleh para ulama. Ya. Jadi sebab itu tatkala kita melaungkan azan, ya, tak kira lah kalau dekat masjid ke, dekat mana-mana ke, mungkin kadang-kadang kita ada family gathering, kemudiannya buatnya di chalet, kemudiannya memang kita tahu okay, family memang besar, jadi selalu kita bila buat family gathering macam ni, kita adakan mikrofon sekali, ataupun loud hailer. Jadi apa? Jadi bila kita berbicara pun orang semua boleh dengar. Ya, gunakan ya, peralatan-peralatan tersebut untuk membantu kita. Dan akhirnya tatkala disyariatkan azan ini adalah untuk menyeru orang supaya solat bersama. Ya. Nah, walaupun kita nak katakan salah dia sendirilah kenapa dia apa ni dirasakan azan ni menyakitkan telinga. Ni banyak syaitan dalam badan agaknya sebab tu bila dengar azan dia pula yang rasa sakit. Betul. Tetapi kita tidak boleh nak menjadikan itu sebagai satu alasan. Sebaliknya kita ya sebagai orang-orang yang telah ditugaskan ya untuk mengajak orang untuk mendirikan solat dan sebagainya, kita lakukan ya, laksanakan tugasan kita itu sebaik mungkin dan kita jangan berikan orang peluang untuk menjadikan kita sebagai alasan ya, menjadikan kita ini sebagai alasan kenapa mereka tak nak datang masjid. Itu jelah. Okey. InsyaAllah sampai sini dulu kita pada minggu ini. Kita akan teruskan lagi pada minggu hadapan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada diri kita semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup mengambil tasbih kafarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته